kan ni memang kena aku. Kau nak apa lagi ni, Mali? Dahlah, tolong jangan kacau akulah. Kenapa aku telefon kau, kau tak angkat-angkat? SMS aku pun kau tak jawab. Kita dah lama putus lah, Mali. Apa lagi kau nak? Kita dah putus. Dah putus. Dah putus sekalipun, takkanlah kau anggap aku ni macam musuh kau. Tak salah kan kalau kita berkawan? Kawan dengan kau? Kau gila ke? Eh, aku ni dah bertunang lah, Mali. Dan tolong jangan kacau aku lagi. Excuse me. Setannya betina. Senang-senang je dia nak tinggalkan aku, ya? Tak apa. Korang jangan ambil mudah. Kita kena cari suspek-suspek dalam perhatian kita sampai dapat. Tak kira lah apa cari sekalipun. Cubalah cari info dari data-data suspek yang kita ada. Itu pun nak beritahu ke? Baik, Puan. Kami faham. Tapi, Puan, bagilah kita orang masa sikit. Baru je nak menafas, dah kena kerja balik. Tak apalah. InsyaAllah, walau apa sekalipun, kita orang akan jalankan tugas dengan baik. Yang penting, Puan percayakan kita orang. Awak ni bukan tak tahu Cik Kira ni macam mana, Ana. Dia ni mana boleh duduk diam. Ada saja benda, ada saja perkara yang suruh kita buat. Sebab itulah korang semua kena sentiasa bersiap sedia. Jangan ambil mudah. Faham? Nanti kalau jadi apa-apa, siapa nak jawab? Korang. Saya juga kan? Saya juga yang nak kena menghadap Tuan Rizman, Tuan Kamal. Ingat senang ke? Susah tau. Nak menghadap diorang. Tuan. Tuan. Apa yang dia ceritakan ni? Tak ada apa-apa. Kira, ikut saya kejap. Ada kerja sikit. Lah, Siti punya. Kau ni, aku tahu polisi datang. Aku beli air dua je. Lam. Siti? Ah, lah. Jadi minum water. Eloklah jumpa kau ni. Amira, apa khabar? Amira? Amira... Eh, awak mau tanya Siti ni. Serabu. Gawai aku ni. Tanya Mira, Mira. Tonemu kan? Masalah sekarang ni, Lee. Aku langsung tak dapat jumpa dia. Telefon pun tak pernah jawab. SMS? SMS lagi lah. Tak pernah balas. Siti semua dengan dia kan? Takkan tak tahu? Dia sibuk sangat ke? Yelah, dia sibuk lah tu kot. Alah, Siti pun tak tahulah. Siti jarang jumpa dia. Okeylah. So, balik ofis tu kan? Allah, pelik tu. Petang nanti call, eh? Baik. Mata yang duduk dengan bye-bye, baby. Mung ni aku tengok pelisor yang serabu. Tak usah fikirlah Amira tu. Dia selamat. Safe. Tak ada orang kacau dia. Kau tak? Mira? Ni rasa kita tengok hari tu kan? Tu Mira ke ni? Untuk siapa lagi? Mestilah untuk Mira. Kan abang dah janji nak belikan untuk Mira. Abang ni susah je tau. Mira macam tak percaya pula dapat pakai lantai mahal macam ni. Mulai sekarang, Mira kena biasakan diri. Kan Mira akan jadi isteri Datuk Nasir. Terima kasih, bang. Susah je abang ni tau. Ni buat Mira kesayang dekat abang ni. Tuan, ke mana kita lepas ni, Tuan? Alah. Kita orang nak balik ofis petang ni. Kau ada nak ke mana-mana tak? Macam ni lah. Aku balik pejabat dulu. Hari ni lagi satu. Mesyuarat dengan JSJ tu ditunda tau, minggu depan. Okey. Jom. Air mandian datin sudah disediakan. Makan malam pun sudah disediakan.
Datuk dah balik? Belum, Datin. Tak ada telefon. Mungkin Datuk sibuk di kantor. Mesyuarat? Mesyuarat apa bendanya? Tadi saya telefon ofis. Setiap saya cakap tak ada apa-apa mesyuarat pun. Ini dah pukul 10.30. Tak balik-balik lagi ni. Ini tak apa. Saya nak naik bilik, nak mandi. Ini makan malam kamu simpan je lah. Saya tak selera nak makan. Baik, Datin. Ini apa pula cerita ni? Terry nak keluar kejap, jumpa kawan. Ya Allah, kamu kalau duduk rumah tak boleh ke? Ha, asal gelap je nak keluar, asal gelap je nak keluar. Alamak, biasalah hidup kat KL ni. Malamlah baru kita hidup, siang-siang panas mah. Nak bersosial pun susah. Ha, menjawab, menjawab. Jangan menjawab boleh tak? Kau dengan pangan bapak kau sama je tau. Ma, Terry dah lambat dah ni. Terry pergi dulu. Ya Allah, pening kepala otak aku tau. Ha? Anak perangai macam ni, bapak perangai macam tu. Terima kasih. Hai semua. Tak balik lagi ke? Belum lagi, Puan. Apa yang sibuk sangat tu? Ya, kami tengah siapkan kes-kes minggu lepas. Bos nak semak pagi-pagi esok. Puan, kalau Puan nak balik dulu, baliklah. Kita orang settle semua ni, kita orang balik. Okey. Selamat malam semua. Selamat malam, Puan. Selamat malam, Puan. Macam ni. Mira tak sabarlah nak kahwin. Sabarlah saya. Bagilah abang masa sikit untuk bincang dengan Datin. Mira kan tahu perangai Datin tu. Cengih. Habis tu? Kalau Datin tak bagi, kita tak kahwin lah. Takkan sampai macam tu, Mira. Sama ada Datin bagi atau tidak, abang tetap kahwin dengan Mira. Jangan risaulah, Mira. Kalau kita tak dapat kahwin di sini, kita kahwin di luar negara, ya. Betul ni. Tapi jangan lama-lama tau. Abang janji dengan Mira, abang takkan sisihkan Mira, okey? Sumpah. Abang janji. Kalau abang mungkin janji, alamak ni malah petaka dah hidup abang. Sejuk hati mak tengok Kira ni. Walaupun balik kerja lewat, tapi masih ingat nak kadak semayang. Mak, mak jangan risau. Kira tahulah kamu jawab. Mak, ayah ada telefon, Mak. Kenapa pula ayah kena telefon, Mak? Kan mak dengan ayah dah lama bercerai. Tak apalah, biarlah dia duduk bahagia dengan ambil isteri baru dia tu. Mikira ni tiba-tiba sebut lepas sayang, kenapa? Rindu pada ayah? Tak itulah. Mak marah lagi kat ayah ke? Dah lama. Dah lepas tu lepas lah, eh? Dah lah, Kira tak mau cerita pasal ni lagi. Tutup cerita. Ya? Ni, dada mak ni panas tau. Bila kenangkan perangai ayah tu. Dah, jom kita makan. Mak dah siapkan makan. Kita makanlah sejuk. Jom. Study okey ke? Tahun ni tahun akhir Irfan, jadi Irfan kena study betul-betul lah. Tahu pun. Fokus betul-betul, eh? Okey, Kak. Nak ke mana ni? Makan sekali. Jap, simpan buku jap. Silahkan nak SMS dia. Jom, makan dengan Kak. Kak boleh tengah hari tak makan. Terbakar dengan Mak ni. Sedapnya, Mak. Sedap makan, Mak, banyak. Terima kasih.
siapa pula telefon tu? Kenapa tak angkat? Panggilan dari Bos Mira. Maluslah Mira ajak. Mesti hal dekat ofis lah tu. Bukan penting pun. Lagipun, tengah malam macam ni. Maluslah Mira nak fikirkan hal kerja. Bos Mira tu pun satu lah. Kalau hal pejabat, pagi esok tak boleh telefon ke? Tak patutlah telefon malam-malam macam ni. Betul? Kenapa dengan kau ni, Man? Ha? Macam ada masalah je Mak tengok dari tadi dengan telefon tu. Tak ada apalah, Mak. Man ni tengah risau ke Mira. Dah banyak kali dah Man telefon, tak pernah nak angkat. Mesej pun tak pernah nak balas. Dah pukul berapa dah ni, Man? Ha? Entah-entah si Mira tu baru balik kerja, kepenatan, terus tertidur. Esok-esok ajalah kau telefon dia. Pagilah dia rehat. Takkan satu mesej pun tak boleh nak balas, Ma. Mira ni perangai dia dah berubah tau. Dulu dia tak macam ni, sekarang ni bila Man nak jumpa sibuk. Telefon pun tak nak angkat. Yelah, dulu mungkin dia tak sibuk dengan hal-hal pejabat. Ni dekat tarikh nak kahwin, mungkin dia kerja lebih masa, nak cari duit lebih. Kau ni pun satu lah, Man. Suka sangat fikir yang bukan-bukan. Dahlah tu, jangan kau risaukan sangat. Lagipun, engkau dengan Mira tu dah tunang. Adalah orang dah bertunang banyak dugaannya. Lagipun kau syak wasangka macam ni tak baik tau, nak. Berdosa. Tapi saya rasa ini mesti ada tugasan yang penting. Betul tak, Tuan? Ya, kita ada tugasan penting. Kita baru terima maklumat tentang satu sindiket dadah yang paling digendaki di Kuala Lumpur. Dan saya mahu kita bertindak. Boleh, Tuan. Kami anytime. Dah kena pasti suspek yang terlibat? Sudah. Dan seperti biasa, saya serahkan ini pada ESP Rizman untuk jadi lead operasi kali ini. Saya akan usahakan, Tuan. Come on.
adalah sikit kira. Dah, jom. Zack. Tolong bagi tahu pos saya masuk lambat sikit eh. Ada hal sikit. Okey. Amboi, amboi, amboi. Rantai baru kan. Mesti mahal kan. Cantik kan? Mestilah cantik. Tengoklah siapa yang dia akan. Kau senang tahu nak dapat ni. Sayang betul si Rahman tu dekat kau kan? Kalah lah boyfriend aku Ali ni pun macam ni. Bahagia hidup aku, Mira. Ish, kau ni. Apa pula si Rahman tu yang kau sebut? Dia tak ada kena-mengena lah. Kelas dia nak belikan aku. Lah, dia tu kalau bukan si Rahman yang bagi, kau siapa yang bagi ni nanti? Ini daripada Datuk Nasir lah. Datuk Nasir? Datuk Nasir? Yang kau ni biar betul, babe. Dah banyak sangat dah kau ambil barang-barang mahal daripada dia. Hari tu ambil branded handbag. Ni, rantai belian pula. Yang kau kena hati-hati tau. Orang cakap, jangan hutang budi sangat tau. Nanti tergadai bunyi kau, baru tahu. Siti, Siti. Kau ni dah lama duduk kat KL, pun tak belajar-belajar lagi. Kalau dah ada orang boleh senangkan kita, ambil je lah. Zaman sekarang ni, Siti, kalau setakat cinta, kasih sayang je, mana cukup? Bagi apa je kalau tak ada hari duduk pening fikir pasal duit. Entahlah, Ali. Aku tak tahu apa dah jadi dengan Mira sekarang. Sejak kebelakangan ni, sikap dia dah berubah. Aku telefon langsung, dia tak jawab, Bi. Ya, lah. Ya. Dia busy, bro. Mu jangan nak fikir bukan-bukan boleh, Ramai. Ha? Dia tu tunai mu. Reti jadi hak milik mu. Aku harap macam tu, Lali. Aku... Aku takut kalau dia berubah hati ni. Orang dia tolong my locker. My locker tak ajak aku pula tu. Kau ni nak tolong aku ke nak apa? Malia. Ha? Sejak lagi kan, Mak Mira kejut Adrik sebab tengah hari dia ada kelas. Hai, Datin. Tengah hari nanti, Datin pulang makan. Tengah hari ini saya tak boleh makan sebab saya nak keluar makan dengan Datin. Mak Mira masakkan untuk Adrik je lah. Hai, Datin. Pagi, Datuk. Selamat pagi. Happy nampak? Dapat projek besar ke? Tak dapat projek besar ke, projek kecil ke, tak ada projek, mesti kena gembira. Orang kata, mulakan pagi dengan senyuman, barulah awet muda. Nak awet muda tak apa. Jangan berhati muda sudah. Saya tengok awak sejak ke belakang ini balik lambat je. Macam... Awak ni ke situ pula. Saya ni balik lambat. Bukan dia pergi uha sana sini. Cari duit untuk awak juga. Hari ini apa agenda awak? Pagi ini saya ada meeting dengan Datino. Lepas tu saya akan jumpa dia dan kami akan pergi shopping. Yalah, kita nak pergi Australia kan? Ya tak ya. Nasib baik awak cakap. Kalau tidak saya tak ingat. Banyak sangat dalam kepala saya ni. Awak betul ke tak nak ikut rombongan Datino? Datuk Johai ikut sekali tu. Kalau boleh memang saya nak pergi temankan awak. Tapi minggu depan saya banyak sangat mesyuarat nak ada. Belum lagi mesyuarat persatuan. Tu ha. Projek rumah kedai kita kat Senawang dah nak jalan. Bertambah sibuklah saya.
Takkan saya nak tinggalkan urusan kerja macam tu je? Datuk, maksud saya, kalau awak pergi ikut saya, kita boleh pergi berehat lama sikit kat sana. Tak apa. Nanti saya cek masa. Kita pergi honeymoon sekali lagi. Rome ke? Yalah, Datuk. Itulah, tuan. Ini yang saya dapat ni. Saya nak tuan puas hati lah. Rizman, setakat ni saya amat puas hati dengan prestasi skuad kita. Banyak kes-kes kita yang dapat diselesaikan dalam masa yang singkat. Ini yang saya nak. Walaupun cedera, tapi cekap dan pantas. Alhamdulillah, tuan. Semua orang kita berikan kerjasama dalam apa juga keadaan. Dan saya nampak komitmen mereka itu, tuan. Bagus. Kekalkan prestasi macam ini. Dan awak kena ingat, dalam pasukan polis, semangat setia kawan yang paling penting. Tapi sebagai ketua pasukan, awak perlu sedia untuk bertegas pada bila-bila masa dengan orang-orang bawah awak kalau ada apa-apa yang tak kena. Faham? Saya faham, tuan. Oh, ya. Dalam kes yang tadi, saya ada arahkan Syakira untuk mencari seorang perempuan yang dipercayai ada hubungan dengan salah seorang suspek yang ditembak mati. Maksud awak, dia ada kaitan dengan kes kita? Ya, tuan. Siapa nama perempuan itu? Amira. Besoknya, ya. Malam ni saya kena balik cepat. Datin dah mula membibir. Ya? Saya balik lambat setiap malam. Nanti pecah pula rasa kita. Kita berdua juga yang susah. Ya? Okeylah. Pakai baju pemirah esok. Janji tau. Bye. Suka je rumah. Berapa kali Mira nak cakap? Mira tak sukalah kena ganggu kat pejabat. Ish. Tak ada cuti ke? Alah, sekarang ni kan waktu makan tengah hari. Lagipun dah lama sangat Mak tak jumpa Mira. Asal Mak nak jumpa tu Mira rasa. Bila lagi kan Mak nak jumpa Mira kalau bukan waktu rehat macam ni? Kalau ia pun, telefonlah dulu. Kalau nak jimat sangat kredit tu, SMS je lah. Susah ke? Dah berpuluh kali dah Mak telefon Mira. Dah beribu kali dah mama si Mira. Langsung Mira tak balas. Kenapa ni Mira? Man tengok Mira dah betul-betul berubah sekarang. Dulu Mira tak macam ni. Man ada buat salah kat Mira ke? Man ni pun. Nak buka jalan kat sini boleh tak? Tak dah, jom pergi makan lah. Kita makan baru kan? Puan, boleh kita soal Amira? Sedangkan dia tak ada kena-mengena dalam operasi kita pagi tadi. Siapa cakap? Itulah awak tak tahu. Saya dah siasat dari satu sumber. Amira ni adalah bekas kekasih salah seorang suspek yang terbunuh dalam operasi kita itu. Kenapa Puan syak dia ada kaitan ke dengan sedikit? Mungkin. Tapi kalau dia terlibat, kita tahan dia untuk siasatan. Merepek ni. Mira berubah. Berubah macam mana? Yalah, sekarang nak jumpa pun susah. Lepas tu Mira macam nak lelengkan diri pendemal je, bang tengok. Telefon pun susah nak angkat, mesej pun susah nak balas. Kenapa sampai macam ni sekali, Mira? Ha? Tarikh perkahwinan kita tinggal berapa bulan je lagi, tahu tak? Man kan tahu. Mira ni baru je naik pangkat jadi setiausaha. Dulu, Mira ni kena cabut je. Masuk kerja pukul 9, pukul 5 dah boleh cabut. Sekarang ni, bila pangkat dah besar, tanggungjawab pun dah banyak. Mira banyak kerja lah dekat ofis tu. Takkan tu pun tak boleh nak fikir? Man fikir. Takkan sampai nak jawab panggilan Man pun tak boleh? Ha? Mira lupalah pasal telefon tu. Telefon Mira rosak. Sudahlah, Man.
Rahman dah tak percaya sangat dengan Mira, kita putus je. Senang cerita. Hey, Mira, apa ini? Man bukan tak percayakan Mira. Macam-macam Man fikir, kadang-kadang Man fikir macam Mira ni dah bencikan Man. Eh, sudahlah Man. Mira dah tak kuasalah nak fikir benda-benda yang menyambutkan kepala otak Mira. Banyak lagi masalah dekat ofis tu. Ni nak tambah lagi masalah. Ikut susah sangat, kita putus je lah. Mira, Man tak berasa macam tu. Dengar dulu, eh? Eh, dah lah, Man. Dengar dulu. Mira! Boleh kita jumpa sebentar? Ada perkara yang kami nak soal awak. Tolong bagi kerjasama ya. Ini sangat penting. Nanti dulu. Awak ni siapa? Kami polis. Saya ASP Shakira dan ini Inspektor Zakri. Tuan, tak sangka saya. Si Amira tu ada hubungan dengan suspek ya? Terima kasihlah Peter. Tapi kita pun tak ada menahan dia suka hati. Kita ada prosedur. Walau apa sekalipun, tuan. Yang penting kita kena ada fakta dan bukti yang secukupnya. Tengoklah macam mana. Apa yang kami nak tahu sekarang ni tentang suspek yang bernama Mali? Perbualan kita ni dirakamkan. Apa ni? Takkan awak nak kaitkan saya dengan kegiatan Mali semata-mata kerana saya ni bekas girlfriend dia dulu? Ini tak adil. Oh, jadi awak nak tuduh saya ni penjenayah macam dia juga? Relax. Kami tak tuduh awak pun. Kami cuma nak tanya sama ada awak tahu atau tidak tentang kegiatan bekas lelaki awak. Itu saja. Tak perlu marah-marah, okey? Bawa ke bertenang, Cik Amira. Jangan emosi sangat dia. Kami nak tahu. Awak sedar atau tidak tentang kegiatan diri? Kalau awak sedar, kenapa awak tak lapor kepada polis? Awak tahu kan adalah menjadi satu kesalahan jika menyembunyikan kegiatan orang yang terlibat. Come on lah. Itu kisah lama saya. 2 tahun dulu. Mana saya tahu dia itu pengedar darah? Encik, saya ini dah bertunang. Jadi saya tak maulah hal-hal begini timbul. Tolong jangan rosakkan reputasi saya. Kami cuba jalankan siasatan, Cik Amira. Kalau macam tu, tak apalah. Kami rasa setakat itu sahaja soalan kami. Kalau ada apa-apa, kami akan hubungi awak balik. Okey? Okey. Tapi ingat ya. Jangan cuba desak saya buat pengakuan palsu. Sekiranya Encik ada bukti yang saya terlibat dengan Mali, tunjukkan. Jika tidak, lupakan. Saya tak suka hak privasi saya diganggu. Lagi satu. Jangan sampai saya gunakan lawyer saya untuk suruh pula. Nantinya dia lah. Aku rasa dia tu ada lelaki lain lah. Cakap dengan aku macam tak nak. Eh, bengang betul ke dia, Li? Balok ke sana. Tak adalah sampai nak bergaduh, Li. Tapi dia tu, asyik nak minta putus je, Li. Sebelum ni aku telefon dia banyak kali, langsung dia tak jawab. Aku percaya, aku percaya. Dia mesti ada lelaki lain. Kau tahu tak? Sebelum dia bertunang dengan aku, dia dah playgirl. Sekarang, nampak? Aku yang jadi bangsa ni. Sabar dulu. Sekarang ni mesti asap dulu. Baru boleh kecek gini. Betul tak? Jangan cepat buat anda ya. Tolonglah. Hai, Atok. Baru nampak muka ni kat rumah. Awak balik? Kalau tak,
tengah-tengah malam mau balik kan? Kan bagus awak duduk kat rumah, temankan saya. Taklah saya ni boring sangat, kan? Awak ni saya balik lambat, awak bising. Saya duduk kat rumah pun awak nak membebel. Ai. Cakap macam tu pun marah. Kau nak ke mana ni? Nak keluar kejap, jumpa kawan. Ya. Baik-baik jadi. Harry keluar malam, tak ada pula awak bising. Dengan saya, awak membebel macam narak. Si Harry tu anak muda. Awak tu dah tua buat cara tua. Duduk rumah. Hai, mudi semacam dia ni. Apa kes? Dapat tu dapatlah. Tapi perempuan tu pereklah. Yalah, dia boleh siap warning kita orang kalau tak ada bukti. Dan dia cakap kalau tak ada fakta, jangan cuba-cuba nak libatkan dia dengan suspek. Siap-siap dia boleh pasang lawyer untuk suruh kita. Dia cakap macam tu? Weh, tu dah over, babe. Berani mati perempuan ni, eh. Tapi macam mana kira? Ah, tak takutlah. Kau nak susulah. Eh, kita bukan nak tahan dia. Kita cuma nak soal siasat dia je. Taklah kecohlah perempuan tu. Tapi aku dah siasat latar belakang dia. Dia ni memang tak ada rekod jenayah lah. Itu tak bererti dia bersih. Mana tahu dia pandai cover lain? Bayangkan, dia kan bekas girlfriend suspek. Dia pernah bercinta apa? Itu kisah lama dia. Okey? Bukannya alasan untuk kita tahan dia tanpa asas dan bukti yang cukup. Kita kena ikut prosedur. Jom. Tengoklah macam mana. Aku tengah fikir ni, Farah. Banyak lagi masalah aku nak kena selesaikan. Apa pun, kau kena sambung study. Rugi tau. Lepas, kau bukan ada masalah duit. Ayah aku kan order. Kita tengok ni. Cantik, kan? Ini lagi. Cerita mana pula dengan ayah guru? Tak boleh jadi. Dah lebih dah ni. Eh, sabarlah. Kau nak buat apa? Nak buat apa kau cakap? Eh, aku nak pergi ajar sikit pergi ke setan. Oh, patutlah ayah aku jarang ada kat rumah sekarang. Tiap-tiap malam dia keluar. Ada betina lain punya. Sabarlah dulu. Takkanlah kau nak serah yang kau ni perempuan tu kat tengah-tengah ramai orang macam ni. Relaxlah. Malu dia nanti. Malu dia je kau fikir. Habis malu aku? Ya, aku lagi malu ada ayah macam dia. Kau tahu tak? Habis tu kau nak suruh aku buat apa? Diam dia. Biarkan dia. Apa dia buat? Okey, okey. Saya nafas dulu. Dan jom pergi minum dulu. Kasih sejuk sikit maluan kau tu. Jomlah. Amira
curang dengan kuli. Dia curang. Sabar. Meh.